Ini watak-watak yang saya sebutkan tadi ya. Itu bukan watak-watak Hindu, itu sebenarnya watak-watak dalam Ramayana yang sampai sekarang kita boleh jumpa dekat Kelantan. Benda ni semua kalau geng-geng Kelantan mesti akan tahu kan. Cuma bila diserap masuk ke dalam mayung, dia akan ubah nama-nama tu. Daripada dia akan bagi nama-nama lokal. Tapi dalam wayang kulit dia tetap pakai nama, nama Hanuman, Rawana. Rawana ni orang jahat yang paling power lah, Rawana. Dia cerita Ramayana ni simple je. Rawana ni pergi culik awek Rama, Dewi, bawa pergi Sri Lanka. Jadi sekarang dia punya tas dia, Rama dan geng dia, iaitu Laksmana dan Hanuman, membina jambatan supaya tentera dia boleh cross daripada selatan India tu ke Sri Lanka dan menyelamatkan awet dia lah. Cerita dia simple je kalau kita faham dia punya intipati. Jadi dalam cerita dia pula dia ada hikayat serpihan. Hanuman tengah-tengah membina jambatan tu, dia bina jambatan, jatuh. Rupanya ada ikan duyung pula kat bawah tu. Alas dia kahwin pula ikan duyung tu. Cerita asal dia tak habis lagi ni. Hanuman pula dia ada dia punya Laksmana pula dia ada dia punya ikat sepihan ni pula. Sebab dia ni adik tiri pada Rama. Dia pula ada dia punya konflik diri, dia punya cerita-cerita yang menyebabkan dia dikenali sebagai nama Laksmana. Jadi dalam masa moden ni, kalau kita tengok MCU tu, nanti ada cerita Black Widow, nanti ada cerita American Soldier, nanti ada cerita Wanda dan Vision. Wanda Vision. Kita dah jauh sangat bang.